Yo, what's up, Erderindo with me at Miner DR. Kali ini kita bermain game ini lagi, PKXD. Sorry banget apa namanya ya, saya nggak ngasih tahu tentang gimana caranya untuk dapetin ginian, tapi seharusnya kalian dengan ngeliat yang sebelumnya itu harusnya sudah tahu cara mendapatkan pakaian itu gimana ya, pakaian ini ya. Sebenarnya sih sudah ada sih untuk ituannya, cuman ada beberapa bagian yang kena format gitu. Itu yang aku bisa omongin sih buat kalian. Nah, oke ya, kita langsung ke tab map ke sini, langsung ke sini. Kalau kali ini ya kita ingin ngelakuin hal dulu ya, tapi pertama-tama tunggu bentar ya. Ya, kita kembali lagi. Oh ya, sampai mana kita ya? Oh ya, tentang ini, pakaian ini. Ya, kita udah omongin tentang pakaian ini belum ya? Belum kayaknya. Kecuali sepatu, deng. Kalau sepatunya emang belum sama sekali sih. Sepatu udah, sisanya yang belum sih. Jadi aku emang di sini emang cuman ngingetin aja tentang ini ya. Emang keren sih pakaian ini. Ini sesuai dengan apa yang saya ucapkan ya, nggak cuman sekedar saya ngomongin yang bagus-bagus-bagus, ternyata hanya apa namanya ya, hanya dikasih nilai biasa aja gitu, enggak. Gitu. BTW aku nggak ngomongin tentang apa namanya kompetisi itu ya, enggak. Tapi aku emang di sini kan aku kan main jujur-jujuran aja menurut pandangan saya. Ya. Enggak pro dan juga enggak kontra. Ini sesuai pandangan aku aja ya. Tergantung gimana akunya ya. Dan tentang apa namanya? Tentang daily bonus, daily login dan daily apa gitulah. Kayaknya aku cuman ingin apa namanya ngasih sedikit klarifikasi, memang udah saatnya untuk dihentikan sementara sih kayaknya, atau enggak selamanya ya terserah, yang penting ya jangan sampai kecanduan gitu. Kalau mau dibikin daily bonus minimal jangan bikin kecanduan. Dan kalau kalian lihat PKXD pada saat ini ya, mau login nunggu berapa lama pun juga nggak peduli, yang penting lu login selesai gitu. Jadi nggak ada barang yang angus sama sekali gitu. Kalau game sebelah yang mirip-mirip kayak PKXD beda gitu. Jadi ya mau gimana lagi gitu. Dan untuk barang ini gua kasih nilai 9 dari 11 ya. 90 deng. Kalau komplit 90 pas. Ya, 90 pas. Bahkan 95 nyampe lah. Keren gitu. Aku bahkan mau beli yang itu loh, headset yang itu loh, lihat enggak? Nah, yang ini. Yang dipakai AI ini. Cuman enggak dapet. Mana ya? Aduh. Saya aja masih pengen juga. Aduh. Nggak dapat lagi nih, cuman ini aja sih yang aku punya. Kalaupun punya pun juga waduh gitu loh. Ini kayak Ninda, ini admin ya maksudnya, dan ini aduh nggak tahu ini apa ini. Oh ini yang itu kudep gitu. Ah ini aja nih, ntar aja. Kalau seandainya gua dapet ya alhamdulillah, bagus itu. Aku pernah bilang kalau aku pengen dapet yang ini, akhirnya Tuhan menyepakatinya dan menyetujuinya. Walah gitu, and walah gitu. Aku selalu percaya dengan Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dan itu udah pasti gitu. Itu udah pasti dan harusnya kalian ngerti maksud gua apa. Gitu.
Dan what else ya? Aku sebenarnya sih kalau mau saya omongin ya, saya pengen yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, dan juga yang ini. Banyak ya, Bang? Ya iyalah, saya juga pengen, cuman apalah daya kalau diriku ini cuman ya itulah. Cuman orang biasa saja dengan subscribers ribuan, tapi yang nonton cuman ya satuan hingga puluhan doang gitu. Cuman 1 hingga 2 digit, kalaupun bisa 3 digit pun itu pun juga syukur-syukur aja gitu. Gitu sih. Semuanya sih sudah oke, tinggal gimana caranya agar bisa dapetin barang selain apa namanya ini. Tapi kayaknya udah pasti nggak yakin sih, nggak dapet kayaknya. Kayaknya nggak dapet sih untuk kali ini. Mungkin yang apa namanya pesawat glitch mungkin oke lah, bisa lah. Pesawat glitch oke lah gitu. Pesawat glitch ya aku bilangnya ya, oke lah. Terus apa lagi? Shady bug nggak, jangan dulu. Aku mas oh enggak, udah punya aku ini, udah ini, udah, tapi yang catnya belum ini. Gua nggak tahu sih ini mau saya mulai dari yang mana dulu gitu, apakah ini atau ini, I don't know. Bener, saya benar-benar nggak tahu sama sekali. Terakhir gua udah punya yang apa namanya yang Sanrio itu belum ya, gua udah lupa banget soalnya banyak gitu. Mana ya yang pakaian Sanrio ya? Aku lupa terakhir gue nyimpen yang mana nih. Agak lupa sih. Kayaknya belum sih. Kayaknya, tapi aku nggak tahu. Kayaknya belum. Kayaknya bilangnya ya, tapi aku nggak tahu. Ini sepemandangan saya ya, sepandangan saya aja ya. Oh ya benar belum. Ntar aku cek lagi harganya berapa. Ntar sisanya ya kita lihat aja. What the hell happen next gitu. Nanti ya. Segini form ntar dulu. Itu yang 100.000 ntar aja. Free nya apa nih? Red Panda. Wah itu. Pengen sih aku celananya lah minimal. Beneran celananya dan iniannya apa namanya sepatunya. Bener ada cowok. Beneran aku masih disini. Walah cok, dapatnya yang ini cok. Dapatnya yang ini. Sama satu lagi nih. Nggak dapat ternyata. Nanti ada lagi di 19 jam lagi. Pada 19 jam lagi. Gile sih. Oh ya, untuk yang ini aku cek dulu probability infonya berapa ini. Ntar dulu aku sekalian ngitung-ngitung ya. Oh enggak, ini enggak. Ini enggak. Spooky probability infonya berapa. Gile sih. Winterbog. Wah ini yang paling gak masuk akal sih. Kayaknya ini yang paling gak masuk akal sih.
Ini aku ngitungnya juga berdasarkan apa yang saya lihat ya, bukan berdasarkan egoisme saya ya. Bukan. Saya nggak mau kayak gitu. Saya cuma ngelihat apa yang bisa saya lihat aja gitu. Menurut pandangan saya, dan mungkin aja mewakilinya sih. Ini aku ngomongnya bukan karena apa hater atau fans ya, bukan, tapi lebih ke ya pandangan pribadi saja. Dan sisanya ya aku cuman berharap ya kalian ngerti apa yang bisa saya katakan. Dan aku berharap sih PKXD dan juga YouTube bisa ya bisa kooperatif lah, minimal ya kasih saya apa namanya viral beberapa kali gitu dan bisa tembus top 40 gitu. Top 40 video populer ini seluruh genre ya, maksudnya ya saya bilangnya ya, biar apa, biar nanti kedepannya kita juga bakal oke, kita sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik lagi ketimbang sebelumnya, and then lala, that's it gitu. Dan semua apa namanya kembang api yang dikatakan oleh apa namanya Tuan Eric Julius itu juga bakal bagus gitu lah, emang benar. Dan sisanya gitu aja ya dari saya. Please like, share, comment, dan jangan lupa follow, subscribe, dan juga like ke seluruh social media RDR Indonesia, RDR Indo, maupun RDR Indonesia, RDR Indo di semua social medianya. Karena elemen-elemen itu bisa membuatku lebih berkarya lagi di social media. Oke, salam RDR Indo.